Halo teman-teman, hari ini saya sedikit bercerita bagaimana suasana Ramadan di Banda Aceh. Ikuti video ini sampai habis ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi seperti biasa teman-teman, saat sore jalanan akan lebih padat dari biasanya. Sore ini kita akan melihat street food kota Banda Aceh di simpang Galan Darussalam dan sekitarnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di pusat kuliner Darussalam. Di sini terlihat banyak masyarakat yang berburu kuliner. Di kiri dan di kanan jalan juga ramai penjual kuliner dari masyarakat biasa maupun mahasiswa ya yang ingin mencari pemasukan tambahan. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di pintu gerbang Kopelma. Nah, di simpang ini juga banyak terlihat penjual takjil di kiri dan di kanan jalan. Berbagai macam takjil dijual di daerah sini. Kita sudah memasuki ke lingkungan kampus Unsyiah. Di sini banyak terlihat mahasiswa dan juga masyarakat yang jalan-jalan sambil menunggu waktu berbuka. Di sini juga terlihat banyak penjual berbagai macam minuman teman-teman ya. Jadi tidak ada salahnya bila teman-teman ingin memborong berbagai macam minuman. Apalagi ini suasananya sedikit panas ya. Jadi sangat cocok untuk kita hidangkan berbagai macam minuman saat berbuka nanti.
sudah sampai di Masjid Tungkup, dan di depan saya di sana ada sebuah tugu, itu namanya Tugu Tungkup. Di sini juga salah satu pusat kuliner di saat bulan Ramadan. Di sini juga terlihat banyak sekali masyarakat yang berburu takjil atau berburu berbagai macam kuliner yang dijual di samping kiri jalan ini.
Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini untuk menekan tombol subscribe dan juga like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.